kalau kegiatan di seminggu awal puasa ya kayak biasa aja, kayak misalnya latihan basket, dance. Terus kalau soal ibadahnya, kalau di tarawihnya pasti kalau seminggu pertama itu kan masjidnya penuh banget, itu udah pasti. Terus kalau masalah sahur itu pasti bareng keluarga dan bukanya juga sama keluarga. Lebih banyak di rumah. Yang situ sih kayak terutama bareng keluarga. Kan makan bareng keluarga itu jarang. Di apalagi malam kan. Jadi asik aja gitu makan malam. Kalau kegiatannya dikurangin sih nggak ada, jadi tetap sama aja. Tapi kan sekarang aku lagi praktek, jadi cuman jam prakteknya emang dikurangin. Itu emang kebijakan dari tempat aku praktek aja, gitu sih. Selain itu udah sama aja, paling ibadahnya sih. Kegiatan untuk saat ini justru malah nambah ya. Yang pertama yang tadi itu yang masa-masa sidang kan, teman-teman juga sidang, terus juga ngurusin administrasi, kita juga masih revisian juga gitu. Terus jadwal bukber juga lagi disusun sih. Sebenarnya cukup penyesuaian lagi ya, soalnya kan lama juga nggak puasa. Jadi hari pertama cukup habituasi dulu, terus tapi lama-lama biasa aja. Terus untuk kegiatan sehari-harinya, kegiatan sih berkurang soalnya kan lagi UTS juga. Jadi biasanya di kampus itu jadinya kalau UTS itu sebentar doang, jadi bisa langsung pulang istirahat